Warga Indonesia patut berbahagia kali ini. Bagaimana tidak? Skuad Asuhan Sintayong mampu bangun dari keterpurukan dasar klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah hanya mendapatkan 1 poin saja di 2 pertandingan, skuad Merah Putih mampu mengambil 3 poin di laga melawan Vietnam. Pertandingan yang sangat krusial ini menjadikan tim Garuda naik posisi 2 klasemen sementara Grup F. Terlepas isu Hindia Belanda FC, kita masih patut bangga dengan putra daerah loh. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Adi Satrio, Mitan Sulaiman, Enggi Maulana Fikri, dan Arhan Pratama masih menjadi mauk bagi lawan. Apalagi dua nama terakhir yang aku sebutkan tadi adalah pemain yang menjadikan timnas meraih 3 poinnya. Lewat sepakan Enggi Maulana Fikri, menjaga gawang Vietnam harus memungut bola. Tak hanya itu, dia juga disalahkan oleh beberapa pihak. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh pengamat Vietnam, Pham Minh Duc. Bola gagal disapu dengan baik sehingga mendarat di kaki Enggi Maulana Fikri yang tak terkawal sehingga berhasil mencetak gol dengan mudah di menit ke-52. Berkat gol tunggal Enggi Maulana Fikri itu pun, Indonesia berhasil meraih 3 poin perdananya pada putaran kedua babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun tak hanya Egy saja, gol itu ada campur tangan dari Pratama Arhan. Lemparan maut jelas ulti dari Arhan yang tak mungkin terbendung. Dinukil dari Soha, Pham Minh Duc menyalahkan Philip Nguyen yang tak cepat dalam mengambil keputusan saat menghadapi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Bagi pria yang merupakan mantan pemain timnas Vietnam itu, Philip Nguyen harusnya bisa mengatasi lemparan ke dalam jarak jauh dengan mudah. Bertahan dari situasi lemparan ke dalam adalah sesuatu yang kerap kita bicarakan saat bertemu Indonesia, buka Pham Minh Duc. Terlepas dari kritik itu, ada juga loh yang kepo atas lemparan Arhan. Siapa dia? Ya, pelatih Vietnam itu sendiri, Philip Reiser. Pelatih berkebangsaan Pantai Gading dan Perancis itu dibuat kagum oleh lemparan Arhan. Philip Reiser yang pernah membimbing Jepang meraih kejayaan di Piala Asia 2000, kini menangani Vietnam. Philip Reiser membawa mereka ke panggung kontinental sebagai pelatih kepala. Philip sangat heran kepada Arhan. Mungkin dalam benaknya dia berkata, bagaimana bocah tengil ini melakukannya? Saking keponya, mungkin dia bakal nguber Arhan terus nih sampai ruang ganti. PHS atau Park Hang-seo. Sosok Philip ini mulai terlihat ramah dengan timnas kita. Beberapa kamera menangkap momen Philip bercanda dengan tim Garuda. Berbanding terbalik dengan PHS yang seakan-akan ogah dekat-dekat sama kita. Waduh, jadi adem ya lihatnya. Lemparan Arhan sudah diragukan lagi kehebatannya. Sampai-sampai, lemparan itu mendapatkan perhatian dari jurnalis Amerika, Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya. Seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia, ujar Griffiths. Lemparan ke dalam Pratama Arhan banyak menelan korban. Selain Vietnam, Jepang juga merasakan bahayanya lemparan ke dalam Arhan sebelum ditutaskan jadi gol oleh Sandy Walsh di Piala Asia 2023. Nah, next siapa lagi nih yang bakal jadi korban Arhan? Sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.